Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang yang telah menciptakan dunia dan seisinya, dan semoga kita bisa menaati perintah dari Allah SWT. Salawat serta salam semoga kita curahkan junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam dari kegelapan hingga terang menerang. Dan semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para hadirin sekalian dirahmati Allah SWT, dalam Islam kita tidak boleh berdua, kita tidak boleh mendekati zina, apalagi mendekati zina dan perbuatan yang tidak manusiawi, dan kita tidak boleh memegang tangan yang bukan mahramnya, karena hukum di akhirat lebih kecil daripada hukum di dunia. Di surat Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisa wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang lagi keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam surat tersebut Allah telah menjelaskan bahwa dalam Islam tidak boleh perbuatan yang buruk, tidak boleh perbuatan yang mendekati zina. Dan Rasulullah SAW di surat An-Nur bersabda, katakan kepada orang laki-laki yang beriman, hendakkah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya. Dan demikian itulah hal yang lebih baik, lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan hukuman di akhirat, di neraka, Rasulullah SAW bersabda, ditusukkan kepada seseorang dengan pasak dari besi, sungguh itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya, bukan mahramnya. Di hadis riwayat Ar-Ruwiyani dalam musnadnya. Dari situ Rasulullah dan Allah telah melarang kita yang muslim memegang tangan wanita atau laki-laki yang bukan mahramnya, karena hukum di akhirat lebih pedih daripada di dunia. Apalagi di bulan Ramadan ini, puasanya akan sia-sia. Karena kenapa? Karena kita puasa full capek-capek. Karena pacaran tersebut akan hilang pahalanya. Akan menguap puasanya akan dikit puasanya, pahala puasanya. Puasa akan full, tapi bercuma-cuma akan menguap pahalanya. Yang bagi kalian yang masih pacaran di bulan Ramadan ini, ayo kita putus dengan cara yang baik-baik. Seperti ini. Wahai lelaki, wahai kekasih yang dicintai oleh Allah SWT, dan setelah mendengar kajian di Arida Salam di YouTube bahwa pacaran itu tidak boleh, dan tenang saja, 50 tahun sebelum kita pacaran, 50 tahun kita hidup, Allah telah menyiapkan jodoh kita sebenarnya siapa? Jodoh kita sebenarnya siapa?
sedekat apapun kalau kita nggak jodoh akan menjauh, akan mendekat, menggantikan yang lebih baik dan lebih mendekati Allah. Sejauh apapun kalau kita jodoh akan bersatu seperti teman-teman. Dan di bulan Ramadan ini mari kita berbuat baik, berbuat tanpa ada dosa apapun, walaupun kita sebagai manusia tempat yang berdosa, tempat yang penuh dengan dosa. Sekian dari kajian saya. Wajazakumullahu khairan katsiran. Maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.